Kenapa tangannya gini? Makan tuh alok. Anda ya alok. Anjing masuk ke garenannya minta alok dikasih. Anda ya alok. Punten mamang. Anjing dikasih segerobak. Reaction video-video yang ada di TikTok lagi ya. Jadi video-video di TikTok ini emang udah banyak banget yang tag-tag ke gua dan asli keren-keren dan lucu-lucu parah. Terima kasih buat teman-teman udah nge-tag-tagin video-video kalian yang di TikTok. Dan kalau kalian mau di reaction untuk video editor berkelas kalian di TikTok, kalian bisa pakai hashtag editor berkelas Bang Udi juga di TikTok. Nanti ikut kita nextnya bakal coba reaction video-video yang ada di TikTok. Oke, langsung kita masuk ke video pertama. Let's go. Dari Iksora. Iksora ada skor tepe. Pasti bucin, yakin. Boleh nih, ntar gue ikutin sama cewek gue. Dari Perwok. Wah, ruwok nih kayaknya, ruwok. Oh, ini saya keluar. Orang gampang banget ya, pepen shoot ya. Buset. Tuh. Wah, anjir gak logis cuy, ini merah semua yang dia. Gila. Ya di balik ini Craven. Gila sih. Enak banget sumpah. Ya di balik itu dia walaupun dia settingan gitu, tapi tetap gila aja. Wow. Ya. Tuh lu liat dijelatin ibu-ibu tuh. Lu diliatin ibu-ibu, malu dikit apa malu? Mau bocil aja Pep nih, ada aja tingkahnya. Mana ya? Udah beli tas, tapi gak ada tas juga. Tapi apa ya, gue gak pernah loh namanya, gue main Free Fire beli tas dari FF token tuh gak pernah anjir, kayak sayang cu, mending gue beli bom, lebih berguna sih menurut gue. Oh dari sini. Asal mula ini ya, terciptanya topeng Benel dari abang ini nih. Alah, ini udah ada cowok, udah cewek bucin pasti. Wadah mu. Itu dia apa? Gitu konsepnya. Kenapa jadi kayak gitu ya? Yo. Terus ini ruok XNXA adalah. Oke, ini dari Shakens 0. Wah, ini editan-editan yang gila sih ini. Oh, dari Malaysia nih kayaknya. Wow, baby. Wow. Buset. Gue gak nendang bulan juga itu, apa tadi bulan apa planet apa? Nendang aja yang dia. Enggak gitu juga One Punch Man ya.
speed sound sonic nih apalagi. Keren-keren loh. Banyak banget model-model editan kayak gini di TikTok. Jadi apa tuh? Jadi Layla tuh dia, keren. Iya. Oh, ini proses dia ngedit untuk jadiin konten yang suka diupload di TikTok, ya enggak sih? Gila, ribet banget. Ini no preset ya berarti ya, dia benar-benar ngedit, Cok. Oh, gitu ya. Ribet juga anjir. Enggak ada gambaran sama sekali gua kalau dia bikin editan kayak gini, soalnya dia ngedit di handphone. Gua benar-benar buta banget kalau ngedit-ngedit dari aplikasi handphone, sumpah. Gua tuh cuman bisa paling nge-cut, terus niban video, terus nge-crop video, apalagi nge-trim, ngasih lagu, ngasih suara, sama ngasih efek. Efek-efek, ya gitu. Kan di TikTok ada efek yang langsung ngasih efek. Udah gitu doang di handphone. Yang kayak gini, gak paham gua. Fiturnya gua belum terlalu jauh kayak dia nih. Dia udah tahu ada fitur yang kayak gini-gini nih gambarnya, ya kan? Di rotate-rotate gitu jadi kayak 3D. Aduh, kayaknya apa lagi nih? Gila editannya, cu. Itu apa anjir, gua gak ngerti ini dia pakai apa. Wah, the real 3D anjir ini. Wow, 3D animes, pakai 3D animasi kali ya. 3D animation, animation. Wow. Gila ya, orang ngedit udah segitu gila anjir sekarang tuh dunia editing tuh parah. Gue yang masih pakai Premiere, yang ke After Effects aja belum pernah megang banget. Maksud gue kayak pernah, cuman kayak nggak ada nggak ngapa-ngapain di After Effects. Nangis gitu ngeliat efek-efek atau editan-editan sekarang. Wow, diras. Nggak usah sampai dibanyakin gitu. Kayak gue mau dijadiin kayak kemarin, deng-deng, tak. Deng-deng, tak. Deng-deng, tak. Deng-deng, tak. Wih. Kayak gue mau jadi lagu itu lagi. Man, emang sabi lah ya. Apa nih? Oke, kita editin. Oh, dia minta dieditin. Parah banget, sumpah. Perasaan gue udah gak enak, sumpah dah kalau yang kayak gini minta dieditin dah sih. Cewek cakep aja yang bening ya gue editin. Kayak gini ya lu. Jangan-jangan lu. If you doing it, stop it. Get some help. Baru bilang cewek cakep. Coba nih. Udah lama nih kita gak... Apa sih namanya? Checkpoint udah jarang, udah mulai menghilang di konten. Coba kita checkpoint satu aja di video kali ini ya. Biar kalian-kalian penonton gue agak-agak seger gitu, agak-agak melihat banyaknya wanita-wanita Indonesia yang cakep gue seperti ini. Alah sih, aduh gitu. Alah gue ambil sih. Aduh ya Allah. Kayak Citra Cantika deh kalau gue liat-liat, ini gak sih? Kalau gak pake kerudung kayak gini nih kayaknya si Citra nih. Iya sih gini. Kayak siapa menurut kalian? Terus komentar. Ini apa nih? Yoga Septian. Oh, main di PC ya. Udah tanda-tandanya tuh. Ini blue stack juga udah kelihatan jelas. Wow! Nggak gitu ya? Nggak gitu. Nggak gitu. Bukan gitu dong, lu record, lu edit. Pemalas sih. Kayak gua. Tapi gua nggak gitu-gitu amat, males. Ya, kan banyak preset, udah pakai preset gitu kalau males gitu. Nggak lu setelnya di situ terus lu lagi bikin, abis itu lu langsung setel musiknya di situ, nggak gitu konsepnya. Yoga
Bener loh ya, kayaknya anjay Alok. Wah, oh, ya Alok lagi rame banget nih. Kemarin gua nanya nih, kenapa Alok bisa rame lagi? Tadi ada wibu. Bang, di palok. Kenapa tangannya gini? Makan tuh Alok. Anjay Alok. Wibu, tadi ada wibu. Bang. Gua tau udah tau sih. Kenapa gitu animasinya kayak gini, kocak. Kayak gini, gua di kantor Garena. Bang, di palok. Anjing masuk ke Garenanya minta Alok dikasih. Anjay Alok. Punten mamang. Anjing dikasih segerobak. Bocil Alok sudah mulai menyerang ya guys ya. Oke, ini video animasi terakhir nih. Rambutnya gak yang gitu juga. Wow, dia juara ya. Okay. Ah. Kenapa pakai? Kenapa yang ini rambutnya? Mentang-mentang dia rambutnya kayak mangkok tapi kayak ah, oke guys, kayaknya gitu aja video dari gue. Thank you so much buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalau kalian punya video itu bisa cek di TikTok atau di Instagram. Dan yang belum follow TikTok bisa di follow juga. Thank you so much teman-teman yang udah nonton. Bangun di pamit undur diri. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian juga. Bangun di pamit undur diri. Assalamualaikum.